Aduh, susah. Tapi ini di waktu ini susah apa sih di Jawa? Seminggu sini warga budayaan ya. Ya, di sangun buat komunikasi awal kan ngebuka kan Riyadi. Ya, buka bagaimana? Jadi kebetulan alhamdulillah ya kita nggak melihat hak bahwa kemudian lembaga anulun kan tetap menjadikan dan nepas suai di julang. Iya. Nah, tidak basonggalan. Iya basonggalan. Nah, cuma masuk kolain juga bahwa kemudian kan makasih oleh ini saya pandai ngaji. Nah itu kita ngomong-ngomongin orang. Iya. Jadi maksudku aja bahwa kemudian konsep awal kalau skala buka jujur sekam di paling aktif jujur dan pokok buka data betul pira-pira kali pira kali ya mana kita yang diijak maka kita siwa tenaga juga api pegawai leh api agang kit nih ini rap di bentar tadi kan api pegang kit nih kan itu iya nah jadi makan juga aku kan bahwa no, bayo api sedap poti gua ikram, api sedap poti fasilitasi ikram sejauh apa tu? Bayo kam, bayo kam bau bawang, ya kan kan no. Jadi jawabku, jawabku bahwa kemudian kebetulan lain hanya kacang meja ku. Cakap macam mana? Cakap sepeda mangai kau. Soban, kenyok, cakap mak mutal, kenyok. Ya bahwa ambil tunggah silaturahmi bahwa kemudian dikemas ya mak kegiatan tapi punya juga sih makanya sejelas sejauh niatan kamu doh nah, pada prinsip nih bahwa sikam siap arti nih ya ini aku kebetulan mulai aja tenang kan nah kira ini dupa nitia nih peduli pesagi ya kan ini tidak agak katong begini jadi aku mancul hidup dipa di metro mungkin ada ditanggungkan di awal yeah. Mungkin bayangan ini kan mana dia bisa bicara pesagi kultur festival yeah. Cukup ini pesagi, gerbang pesagi di kaun yeah. Saya di bawah, saya di hujung makin yeah. Ngedok bang yeah. Nah sebenarnya saya di Indonesia ini 2023 ya nah, 23 ya? Nah, ya. Jadi 2024 kita buka aja gerbang sedih aja jadi niat dia siap. Jadi mahak saya lah kita hidup dengan semua ninji ranguk sikit je unggah. Nah iya. Siap siap. Ya mungkin ke secara teknis sebenarnya ini juga nak ya hubungan ni. Ya. Beliau jadi kebetulan ketua hari. Ya. Ketua umum ni pun makasih. Ketua umum ni. Ya. Ninju Ali setua haji ya dan hadap semua. Ya dah. Bawang. Ram saya gembuai semua aku di hall lagi. Ingkar besok ngoh lagi. Kita cuma sepupuhan mau. Lupa ya. Pun ya. Makung ni kilo mahap. Kita nak buat salah cawa lagi dalam penyampaian. Ya perkenal kos kedua gelar ni Richard Sandera. Mungkin agak tidak menjawab gelar ni kita ki asli ni nak jadi bahang. Do istilahnya. Dalam mesin ji sekam puja jamaan ya jauh tahun 2012 nya di adu bulan kilo tulung wajib untuk musuh kesana istiwa waktu ini jadi jauh cerita cerita tentang hati yang sekam jaipa kan kan indang karena nyalahan juga jadi tahun 2022 akhir Pakcik memerintahkan untuk membentuk satu lembaga penyeimbang pemerintah di sektor kebudayaan.
Ya tadi bilang ni Dewan Kesenian. Sebenarnya lembaga seni kan ada misalnya apa? Kita nangun di Lampung Barat dia kan makum pernah terbentuk secara resmi dijalankan. Jadi kebetulan di Nana perintah nih Pak Cik untuk ketua umumnya Dunia Purnasuri. Hingga akhirnya lah dibentuklah badan kepengurusan nih melalui musyawarah. Jadi dia buat sebenarnya mengami Dewan Kesenian nih. Kita nanti bingi sendiri saya dapat puja jamaah dija. Jadi dia nyak sendiri buat macam di buat. Ya intinya kita dapat sekam 4, 5, 6 di sini. Tengah di sini. Nah jadi cerita di api gelar ni gua isi hagati hadapi rame hadapi pun sebenarnya kegiatan sinji dia do dia inisiasi awal ni do dia jak pelatihan ni manajemen seni pertunjukan gelar ni sedi ada ko kementerian tahun 2022. Jadi sekam pelaku-pelaku seni di daerah di pernah diadakan pelatihan untuk membentuk satu festival. Jadi secara manajemen nirpani, cara tata kelola nih, struktur bagan kepanitiaan nirpani. Jadi nangon kan lamun hal si berbeda aja acara-acara sewat reapi si pernah dilakukan ram di Lampung Barat. Jadi sebagai bentuk apa istilahnya tindak lanjut ja pelatihan seno di Nana ya do melalui Dewan Kesenian di saya kebetulan lembaga ini baru dibentuk riwat peluang untuk mengadakan di tahun nambi ya do kementerian di memberi bantuan skam untuk menstimulan si mana si sempat ni mau untuk apilah si dapat diguai kebetulan. Jadi di Nana pas pelatihan ya do dia mengkaji-kaji lamun hal ini. Tapi penamaan satu festival saya sebenarnya nanti ini agak menjadi festival saya besar diharapkan. Mani singgah kamu tucak kau festival sekaduat, nonggilan festival segala macam. Kemudian buat mana tembai festival Teluk Sabas. Jadi setelah dikaji-kaji ternyata memang nihan tokok tiba alat kau nihan nano. Mangedok selah kam harga membesarkan dia menjadi satu festival, menjadi festival saya nanti ini jadi festival tingkat nasional atau festival internasional saya nanti ini mendapatkan istilah ni perhatian dunia lah lebih besar. Sehingga akhirnya kamu di Nana memutuskan untuk mengkaji satu objek api saya nanti ini mempunyai kebesaran yang luhur. Sehingga akhirnya Ska memutuskan untuk mengangkat tentang Pesagi. Jadi ikon. Jadi ikon. Ngapi Bang Pesagi? Mani ketika berbicara Pesagi mang ada uang. Di dunia. Ya istilah nih. Ketika berbicara dataran tertinggi di Lampung atau Sumatera bagian selatan ya Pesagi. Mada orang bareng. Kemudian kebudayaan sehuri sampai tanno terjaga ri besar ya Doria. Dah api kebudayaan saya hidup di Hatang Pesagi lah mungkin, sehingga di Nana sekarang memutuskan untuk nyanyi satu festival si gelar ni Pesagi Culture Festival. Ngapi mak Pesagi Art Festival? Kan ki art kan seni gawo, ki culture kan budaya. Mani api gelar ni no? Ngapi mak festival budaya Pesagi? Mani ram coba mengangkat satu hal sebesar senanti ini mau hak sebatas di Liwa juga, mak sebatas Lampung juga. Ketika rupok jak luaran di sini, rupok ngerti mak kalau Google Translate aku bahasa Lampung mana dong, kan? Jadi akhirnya disepakati lah. Kadu memaknai secara tradisi niwat, secara nasional niwat, secara internasional niwat. Sesuai jemaah harapan di Nana bahwa kepacara Lampung Barat yang ngedoklah festival senat ini dapok go nasional atau go internasional. Jadi dicubaan ramlah di Nana pas tahun nambi ram nyanyi satu festival gelaran Pesagi Batu Festival sekaligus pelantikan Dewan Kesenian. Nanti di Nana ti ada kawan ram di lambang Pancasila. Kebetulan noses baru rinangun siapa lagi saya akan menghidupkan gimana ram kan. Jadi akhirnya terselenggara kedudi sebagai pembuka sebagai hal pertama lah saya tinggal itu. Sebenarnya kegiatan sinji semakung ni pun radu toy lah di gua ikut dia tahun 6
kidang pertimbangan-pertimbangan ni ya dua dia no sunyi ni lagi ngeraba. Iya. Yeah. Ngeraba. Misalnya karena tatu karena istilah ni apa karena kan dia agak menjauh. Risiko. Risiko ni besar. Nah, jadi sehingga di tahun Sinji sebenarnya kementerian kada melepas kamu untuk mandiri untuk mengadakan festival Sinji. Nah, ini dianggapkan kamu mampu penyelenggara kebuasan. Sehingga sebenarnya Dewan Kesenian ini kan dibiayai pemerintah juga wan hibah cuti. Kita manit tanggung jawab nimbala. Ki agati uyun ko tibagi ko untuk program luni-luni jo ni istilah ni agak lama wan ngedo ule. Ini skam nembah ni. Iya. Agak lama para. Iya. Yang punyai. Jadi akhirnya sepakati skam lah. Ayo kami ikin ngedo buai kung. Kita pacaran kami laju ke buai kami tahu. Ido ido. Sehingga terinspirasi juga sebenarnya tahun pira kami itu nih festival orkes nih 2018 di Nana Jak Sanggar Setiwang Tumbai nyelenggarakan festival orkes di Sukaraja. Antusias masyarakat tinggi, kemudian lamun dampak positif sih terhadap masyarakat. Dilalah desa di Nana juga kami coba mengakomodir sunyi nih keinginan masyarakat. Jadi ya kaduh nanti mangasi juri ya kaduh sepok kami juri luar kuyen. Ya Lampung Selatan, ya Ipa-Ipa kan sehingga di Nana kepacaran nih event seno menjadi event saya buyun ribangi lah. Yeah. Nah, muloh jak seno agama di gue Sinji juga sebenarnya kaji ya Jepun. Pesagi culture festival je mungkin secara konsep jauh berbeda aja festival skala besar. Ngapi bang dapat kucak kok jauh berbeda. Pesagi culture festival je lain ajang kompetisi. Iya. Yeah. Rinangun sebenarnya hakikat ini kan kebudayaan ini ketika dikompetisikan di akhirnya lain membawa kerukunan kita membawa perpecahan. Apipun suka, saya, tidak suka tidak suka pasti. Semua kadu bilang di kompetisi pasti membawa perpecahan. Iya betul lah. Akhirnya ram tahun nambi mani kebetulan ram lagi buat nyambai. Rinangun tema tahun nambi di nyambai. Ya tetaplah di kompetisi kok kidang kadu mulai sebagian kompetisi sebagian mawat. Yeah, yeah, yeah. Jadi istilahnya tetap wadaya tarik jak kompetisinya juga tetap diaku. Yeah. Walaupun 75% kontennya adalah pertunjukan. Yeah, yeah, yeah. Jadi ram tahun nambi no isi pertunjukan ni ado dia wat telu jak Bandar Lampung sepentas no. Kemudian jak 5 kecamatan. Lima pekon. Jadi tiram kurasi pekon-pekon sekekiran memang pun saya jak suwo, jak air hitam, jak apa lagi? Jak sungkau, jak gedung surian. Kakak dunia buat saya jak batu bra. Nah seno nami ram dibiayai ram untuk pentas walaupun sekedar produksi atau transportasi. Yeah, yeah. Mani kebetulan ditolong kementerian. Nah jadi alhamdulillah dampak positif nih walaupun ramahku sebesar festival skala berat atau festival sewa di luar upani di kalangan pekerja seni ji jadi daya tarik tersendiri ya, yeah. Jadi tahun Sinji lamon jak kabupaten kota di tuh kau peskam mana tuh ya acara akhirnya tian sengilu kan daya tarik untuk festival mani mau biasa nih jo kan nong mani jo kau menambi kan jo nyanyi satu pertunjukan di awal tuh akhir mah ada MC MC. Jadi temon dikemas kan dalam satu teatrikal besar. Yeah. Ju acara Marok balap kidang tuh tersusun. Yeah. Nah, jadi akhirnya api buat sesuatu kan. Yeah. Jadi tahun Sinji rencana kan haga tiada apa kamu luar. Sehingga akhirnya nambi sekam jadi sempat himpun cuti di laman Pancasila dan kebetulan sekretaris Ram Dudi. Jadi hasil himpun Ram kepak itu loh ke niat kami di tahun semakung. Jadi pesagi culture festival ya kepak itu pi kok kami do di masyarakat. Di uloh kok kami di pekon sinangon gang di masyarakat. Yeah, yeah, yeah. Sehingga akhir ni cuba kami nangguh pai di hujung. Ini ya set tapi pekon set paling redi jak pesagi anu ya. Rinangon sebenarnya kebudayaan pesagi senangon lagi kental ni di pai ya di jangan. Yeah. Mengapi bang di hujung anu mani secara culture kebudayaan struktur masyarakat apis dilakukan masyarakat di sebagian besar di mungkin bisa tercak 75% di belum terjamah dengan modernisasi ya. Sehingga kami coba memutuskan untuk tepi dija. Nah kidang dalam arti kata lain meneh pesagi culture festival di Jino
hakam haga nebeng rang lain kan atau yeah. Misalnya bahasa tanah ni haga numpang lain gitu aja ti uloh ko kami dija dengan api dengan mungkin pira-pira konsep sewat nanti ni aja kita harapkan ram hadap ya kinangon dija nanton nanti ni seterimaan di masyarakat tiap tahun ti guai ko kami sebagai tempat senangon strategis jadi ikon satu tempat yang senangan gitu daya tarik tersendiri. Ya. Makasih ya. Pesagi Culture Festival di saya rencana jadi api dilaksanakan kami ya do dia mungkin uangani. Ya. Dalam uangani no kima salah aja. Ji radu saya kita menyiapkan makuti event inventarisir ini. Sebenarnya kan semakung dengan rencana nami kan minggu sekarang harga observasi di jalan observasi dalam arti kata objek pemajuan kebudayaan atau apapun saya di laku ke masyarakat di jalan harga ti coba dicatat ram di dokumentasi tadi api saya kekiran ni dapat dimuncul ko di masyarakat ketika penyelenggaraan senoda ini mani diharapkan kegiatan seno nanti ya teman-teman festival rakyat lain festival se eksklusif lain jadi nanti ini ram trok dia harga wat macam wat se mungkin wat selaginya ni lakai wat jadi mau ya wat selaginya ni bagus wat sebegamol jemasai wat di sini jadi ti kis benoni ki nyak ya sampai ku kodinya jauh ku jematian di mobil nyak nambi semua wik kafe pertamanya ku ujung nam pas nyak medi jak saka yeah. Langsung jatuh cinta istilah jadi maksudnya nyak jumuloh media ki Lampung Barat di the origin of Lampung asli jama Lampung di lili Lampung Barat hujung di the origin of Lampung Barat jadi hujung sini. Dia Lampung Barat dia tradisi ini dia miniatur miniatur api ya kalau secara culture di senangan lagi hidup dia di jalan jadi sebenarnya ini akhirnya jadi daya tarik sekam untuk kita kok dalam penyelenggaraan nanti muncul sunyi muncul dalam arti kata kam nangon what state utama kan, atau panggung utama ini nanti di kegiatan festival kidang what api istilah ini kam juga akan memunculkan di tengah masyarakat jika nah mungkin what saya lagi nyala lai siwo what saya lagi api kita nangon terkonsep dalam 2 hari penuh nah dalam 2 hari penuh ji jika saya ada konfirmasi untuk ikut dalam penyelenggaraan jika Lampung Tengah Metro Lampung Timur Nambi Teknokrat juga barang di toko di termasuk jak BPK wilayah 7 jak Bengkulu ngilu agak join maksudnya untuk ikut memeriahkan kegiatan ini. Jadi namun ya mungkin ram namun lain festival sebesar skala prak kidang jangkauan ram jauh lebih besar jadi harapan ini menghadap maksud diselenggaraan ini nanti baik pengisi ataupun nanti nih masyarakat jak luar Lampung Barat setu untuk menyaksikan kegiatan Sinji selama 2 hari di Minok do di jauh nihan karena ramapi yang coba koordinasi untuk homestay di Jasewat atau masyarakat sehagati berdaya karena ram lamban nih untuk sebagai tempat stay ini tamu jadi karena istilah nih ram coba koordinasikan melalui mungkin ki di Jawa Pok Darwis kudo atau api saya nanti mengkoordinir masalah semua. Jadi selain semua juga juk ja kabupaten kota aja kan pasti tian kan juk nambi tian kada searching masalah hotel, masalah menganten di Jawa. Nanti tian kan pembiayaan sendiri. Kemungkinan besar nanti agak ti arah ko kami di jauhnya. Mungkin ram buat sebagian pendanaan akomodasi ini tian saya nanti akan tersalurkan di masyarakat mungkin buat 25% atau 20% ini untuk membantu festival jemu nih jadi lain hak murni untuk masyarakat orang lain jadi dengan buat di sini masyarakat juga secara ekonomi kreatif nih mendapatkan penghasilan melalui homestay ini kemudian jak penyelenggara juga mendapatkan sebagian juga untuk balak ke gua aja dari fee kan lain itu untuk muloh luat ni dia api-api segati ti gua ke dia ini namun mahal sebenarnya seno sebenarnya selain seno mungkin karena kan ram hagawat pembahasan jauh lebih dalam mungkin gambaran-gambaran ni gawoh di warno nanti ram untuk promosi kegiatan ram juga mungkin ram agak
lamun naganya ni video maker kan yeah. Istilahnya untuk mempromosikan di zaman tano kan butuh seno. Mungkin ramkan harganya ni video pendek semacam api pun untuk pra event ni untuk upok di luar di pandai hujung di Jokopa masyarakat hujung di Jokopa sehingga upok nihan naga bayar pira pun sekam harga seperti sampai di sana anu istilah ni daya tarik melalui sebuah visual promosi visual sehagati api jadi mungkin mani di dewan kesenian di nanti kan lamun bidang ni saya nanti juga agak rapat besar kopai sekam kayak mungkin sekam sebagian besar karena akan medija buat satu hari penuh saya nanti sekam harga berbagi tugas untuk mengobservasi objek pemajuan kebudayaan di desa Haji saya nantinya harga jadi bahan ram untuk ti muncul koram di festival no api kemudian sepasi kekirani makung dapat ti muncul koram juga mak mungkin agak terlalu wakunya entah yeah, kan mana harapan ram kan di kemudian hari war hal baru yeah. hal baru buat penasaran iya yeah. Dah kunyin tanu kan seratung pusing belak so jadi no api ayo. Mungkin gambarannya kan no yeah. api pun api ini secara jadi penyelenggaraan nanti juga mungkin saya terakhir aja pun untuk gambaran ram haga bekerja sama ngiwa aku gue sih baik masyarakat aparatur desa tokoh adat tokoh masyarakat yeah. saya nanti ram haga berbagi tugas di gue yang sih kemudian injo aku jama kakak ratu nabi bahwa pacaran selesai gua Eji ramaku kapan ram seluwot dan sampai agak ninggal ke sesuatu si Mak Buyun baik jagam ngano ataupun jama masyarakat sekam juga harga sekam gua Eji juga diterima masyarakat jadi milik masyarakat di kemudian hari berkesinambungan jadi mau hak batas Eji gawon panjang harapan kami ada mungkin senang pun saya nyawalin rek semak ini sekam juga mengucapkan selamat atas terpilih nih. Terima kasih. Aduh, ada ki singgung ado kena. Selesai. Jadi ayo dan injo aku ya awal bahwa api pun cerita ni mana begitu informasi sudah sampai langsung komunikasi ke jemaah dan si bapak bahwa kemudian oh kita akan begini, kita akan begitu. Bagaimana kan? Ya mana mak jadi ni dunia culeh di lembah saya gawo. Ya betul. Asing gagah. Nah, asing gagah aja. Ya pak mencalon iri ya kan. Nah, cerita. Nah, jadi katin cawa. Ya sebetulnya juga aku bahwa alhamdulillah kebersamaan ya sekam sampai dengan hari ini syukur masih terjaga. Ya. Kemudian terkait jema kegiatan ini aku si kam kan ya lain hak bahwa kemudian ya, promo ya, kan itu juga aku apa yang buka data ya, betul. Nah kegiatan-kegiatan baik ya kegiatan sifat nih bahwa ino lokal kemudian saya anu melibat ko katakanlah komunitas dan lain sebagainya juga aku bahwa ino lah berkat si kam jajama barong-barong siap artinya untuk berkolaborasi dia masih bari alhamdulillah pihak-pihak event dapat di dua ekodija. Nah kemudian terkait jamaah piseno kamu ya pada prinsipnya ayo kamu jamaah ayo kamu mejong barong kam ngici kamu sawarah kam jamaah bong-bong beguai agano buyun melau kici bimbing nono oleh kamu ini. Nah, di lain satu sisi juga bahwa kemudian kam apes, oh mak ngedok saya dapat salah. Iya. Kok enggak salah? Apa salah? Salah kamu. Nasib enggak. Nah, jadi tengah gawat saya mira kecacak menikah. Aduh, mana jadi ke mana? Nah, ke mau lek ku mah. Ya, penyakit lama, penyakit lama. Jadi hati cawaku sono. Kemudian andai kata kapan kak ke depan nih bahwa katakanlah minak muari ram katakanlah peserta dan atau penikmat seni ya saya jak luar untuk agapi dia si kamu ada pedok juga pengalaman mungkin kapan nah kebetulan ya kena aja aduh buat punya unsur-unsur politik kamu dari masuk kau sih mudah-mudahan sendal lagi terjaga sampai hari ini. Nah, kan jadi si kamu nak
ya alhamdulillah yo aku bahwa masyarakat saya kuat dari Bukon yo ketika ya kami tidak maksud untuk membeda-bedakan ya, ya betul-betul bahwa kiram bicara suku lain bermaksud pembeda ras ya, kan? Bahwa ram pribumi hari ini di ujung jalan 73 kita ngalam gak juga wah mantap haram padang agama pokoknya sama jawa agar agak nah jadi yo aku seneng lah apikannya keragaman nafis itu justru ini jadi seni penyatu nah jadi seperti Jawa aku bahwa seneng lah saya alhamdulillah sampai tano lagi terjaga nah kemudian lebih api ke depan syukur pihak Akbar teman ada cukup dia api karena api katakanlah di pengurus ya dan atau pembina api pun posisinya bahwa ya kita juga juga suruh pakai izin terbantahkan mana doang lebang soalnya kita bong ini kapten ini seno bila cerita jadi arti Jawa aku seno kemudian saya berikutnya bahwa andai kata memang ke depan yang cocok aku akan jalin komunikasi mudah-mudahan dapat ram bahu-bahu ke depan nih dan bahwa kemudian harus melibat kau jauh sana senyap kau mau eh saya penting ya kepuasan batin kita mak dapat cukup iya, mak dapat nilai mak dapat cernih ya, mak dapat nilai jadi ketika yang memang dapat mengangkat katakanlah nama baik kamu ini atau komunitas atau lembaga ya, sejauh rasa aku juga bahwa saya ngedok saya dapat berpartisipasi di sana rasa puas buat kepuasan tersendiri betul, kenapa no? Nah jadi ya aku lain hak bawa kemudian aja harus jemennya oh ya. No. Nah, walaupun memang ya, politik dah ya. Ya. Aku teno alhamdulillah di praksi wajib 14 nah iya ya jadi ya lain hak bawa ngucap kok anda ada berada di jalan yang benar mak no juga tidak ini bawa aja buat sugesti nah iya sudah separuh jalan usaha dua. Jadi aku jawabku juga aku bahwa terima kasih ya. Nah kemudian ke depan nih ya langsungkan untuk api untuk komunikasi api hal api pun sekiranya memang dipandang perlu untuk dibicarako tolong ya kan ya ngobrol santai api ya lah dan hak lanjut sukaku iya baik ya aku kaku gitu juga bahagia lagi ke ujung bahagia masalah lagi bahasan kan disclaimer ading menjadi untuk ujung kecamatan, ujung kabupaten, termasuk provinsi. tahun 73 lah ujung jauh definitif. Jadi pemekaran dia pun baru, bangunnya luas. Kok kadu terbayang oleh nikian? Api kegana pun sebol waktu seno. Melayan dan wakat-wakatan di mana? Tahun 90-an kita kan obrolan lepas. Sebenarnya bingung tinggi juga kan ya momen saya baik juga untuk ram istilahnya dapat kerjasamaan mana nambi sebenarnya sampai malam juga kira mana pun aku mulang ya. Jadi istilahnya alhamdulillah kamu dapat marok bingung tinggi ya istilahnya kalau istilahnya kak jemoh sawai insyaallah ya juga kan sebenarnya ada dari kini nomor jema kak Riyadi ya nambi. Kita mengenai istilah nikinya aja kan lebih tenang berkomunikasi di setelah betungga. Yeah. Ini kira aja betungga pebangi ini. Ini karena istilah siapa tidak. Oh, karena mah dapat tibayang siapa. Kopi darat pak. Iya. Jadi intinya istilahnya kinangan di masa yang ngerepot kok pun juga mungkin buat komunikasi baik lewat WA atau telepon juga di luar maklum. Siap. Jadi ya mungkin di dalam waktu secepat mungkin mana kamu ada waktu mepet hitungannya hampir 2 bulan setengah lagi. Yeah. Jadi kamu juga mengejar konten, mengejar api kelawan konten-konten sih nanti ini agak jadi bahan kamu untuk mempublikasikan kegiatan kamu di luar daerah. Jadi saya harus terutama harus agak dikejar di sekretariatan dia ada undangan-undangan, konsep kegiatan harus cepat nih matang. Mani seno saya jadi modal kamu.
popok juga istilahnya jak luaran pasti harus membayang ku api segede gua ikut enggak dia. Iya, ada buat gambaran. Iya, dan sampai karena ten ngerabang-rabang gapa-gapa buat kanjat ka kado kan. Iya. Minimal ten buat persiapan hal-hal se mendetail tentang api segede gua ikut ke depan. Paling senang pun terima kasih Radon nerima menjamu Bing Sindi. Jajama. Kalau cuma kam istilahnya lebih santai luar, tak orkes-orkes malam minggu atau malam apa? Iya, malam minggu. Malam minggu siapa? Malah libur pakai ke malam minggu. Laju kah ya? Laju. Nah, tunggunya. Ini kau ketemu dulu. Kau kerja sehat terus. Hingga ini kau tunggunya orangnya. Iya, kau kerja kemudi. Iya, kau laju. Kau kumpul tu kemudi. Anggok ini papa cempung. Sehingga musik ini mubah. Sebenarnya, jadi mungkin ke depan, kam buat istilah pertemuan dari kami setiap malam minggu. Jadi sekali watch orkes, kami juga dapat meeting di atas ini. Jadi sebenarnya tetap jalan. Ini mau kalau mumpun pun jalan. Ya, jadi sambil ini buat momen ini. Wah, nomor kita ke wah senodo kan? Ya pun ya, mungkin ke depan kam buat pertemuan-pertemuan rutin mungkin setiap malam minggu atau nah, nanti ya, kan di Jakarta kami ya setiap malam minggu jadi mungkin buat seorkes sama meeting di atas ya, nih istilahnya kan megah juga dapat bercengkrama juga ini, mendekatkan ya, diri sama masyarakat juga jadi bangi kan islami hadap juga kado ada kayak kantin ya jadi ngindang juga pun jadi hak kaku-kaku gak karena sekarang juga nagu segantian juga nagu segantian kado lewat orkes sampai kalau iya jadi hati gak ratong enggak media je pun media hujung je lain dah ada catatan jejak Dewan Kesenian lain itu mana mau hari ramai jadi jadi bangi staguan kerja Dewan kau lain bunyi beda buat api buat telu pertunjukan senangon nanti ini pasti untuk jalan Lampung Barat saya nanti buat satu selesai sendera tari jak Setiwang ini dibiayai BPK wilayah 7 takadun ini kan buat koreo lingkungan di jak Ahmad Santri dibiayai BPK wilayah 7 juga kita pasti akan memberdayakan salah satu lamban di jalan. Terhadap ini Dedi Edwin nami kira masalah fashion show. Jadi karena buat fashion show masalah apa istilahnya jadi celugam iwang atau apa konsep baru istilah pengembangan jadi celugam. Saya lagi sebenarnya ngilu. Jadi mungkin Nambi kan agak rencana kan agak nyepok saya jama objek untuk dibantu jematian dan Nambi hasil obrolan sama Karyadi juga. Kinangon istilah ni jasa sanggar di Jawa sekretaris saya dapat menggarap proposal ni karena sampel proposal ni kan aku kirim in karena cuba diajukan di BPK wilayah 7 BPK di Badan Pelestari Kebudayaan mudah-mudahan karena kinangon api tian dibantu ten juga untuk sanggar di Jawa untuk jemoh event ram jadi istilahnya minimal buat istilahnya kan Ramji selama sini kan ke depan kan mau dibiayai kementerian lagi kira tian tetap membantu kan lewat Jokano. Ya, jadi pertunjukan kan lewat kegiatan misalnya Jok Setiwang kan Setiwang pentas produksi ini di cover tian. Kita wilayah nih semua. Jadi tian misalnya karena Jak Sanggar Dija karena sebenarnya untuk dukungan kebudayaan desa. Kita karena istilahnya direalisasi ini kan bebarong. Sebenarnya tian ngadu pandai seno. Istilahnya kita tian bentuk support dukungan nambi ja Dirjen pas di Tubaba nambi ja. Ya Pak Nurmantias Kepala BPK wilayah 7 di Jawa bahwa ya udah besok tambah satu proposal lagi siapa yang bisa dibantu. Jadi ini ngobrol namin juga ini sejak luaran juga mengdoin di agak nyepok jama nih saya agak api madu proposal nanti aku jemput karya dia apa kijak sanggar di Jaya jadi mungkin karena sampel proposal saya sekam nanti kalau ACC aku kirim kelengkapannya api pun saya wadisan karena mungkin dalam waktu seminggu ke depan kita dapat buat proposal sejadi indah pun coba dikirim langsung itu siap siap jadi mudah-mudahan ya walaupun mak ambala minimal membantu lah iya ya. Memberdayakan ya, kinunggu agak cukup kan semua iya ya. Cukup betul manusia iya hingga ya cukup otin agak sulungnya mau tanah bangun aduh baik untuk cerita tamat ya tamat mungkin kan agak pun ya ayo siap jadi lebih kurang terima kasih ya tolong kilo maklum dari semahapan serilaan nah udah cara sekali lagi selamat jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.